perkara utama yang kita lakukan pada pagi. Silakan Ryan, cerita pagi di Negeri Perlis. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Tahun Wak Perlis 2024-2025. Antara keunikan yang anda boleh dapat di Negeri Perlis seawal pagi ini ialah sarapannya yang sangat-sangat unik yang tak boleh dapat dekat mana-mana, iaitu roti canai terbang. Ini antara pengasas atau pengusahanya, iaitu bersama dengan saya Pak Ali, roti canai terbang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Ali, roti canai antara juara juga sarapan rakyat Malaysia yang sinonim dengan orang kita. Tapi roti canai Pak Ali ini berbeza Pak Ali, roti canai terbang. Ya, okay. Macam mana Pak Ali dapat idea untuk buat roti canai terbang ni Pak Ali? Dia bermulanya kita meniaga. Meniaga tu biasa-biasa. Lepas tu kita pikir, takkan kita nak buat roti canai biasa aja macam orang lain-lain buat kan. Lepas tu sedikit sebanyak tu atas pemikiran kita. Atau pemikiran kita tu kita nak buat satu kelainan lah daripada kedai-kedai yang lain. Di situ saya pun ada sedikit bakat lah dalam arena roti canai terbang. Dan saya pun belajar daripada kawan-kawan. Alhamdulillah dapat sikit. Lepas tu saya sekarang ni saya mengajar anak saya. Lepas mengajar anak saya tu, dia pun dah boleh. Dah boleh buat roti canai terbang tu. Sekarang ni tak kira lah. Mana-mana pun yang main kalau kata nak tengok, nak dihiburkan roti canai terbang, insyaAllah saya serahkan kepada anak saya yang buat roti canai terbang tu. Baik Pak Ali, ada dua sesi pagi dan juga petang kan, untuk kita tengok persembahan roti canai terbang Pak Ali ni. Susah tak Pak Ali nak buat roti canai terbang? Yang terbang-terbang tu lah. Ya, sebetulnya susah buat roti canai terbang ni sebab roti canai biasa pun bukannya semua orang boleh buat. Dia atas bakat tu masing-masing kan. Cuma kalau kata kita ni tak pernah belajar, tak pernah belajar buat roti canai terbang, kita setakat buat roti canai biasa. 30 tahun pun kita buat roti canai biasa, tidak semestinya kita boleh buat terbang. Tapi apabila kita belajar bersungguh-sungguh, insyaAllah lah. Macam anak saya pun, saya mengajak dia lebih kurang dalam 30 hari lah untuk satu musim cuti sekolah. Alhamdulillah 30 hari itu dia dapat asas. Seterusnya itu dia training-training semasa dia main tolong saya di kedai lah. Baik, satu ilmu seni dalam penebaran roti canai ni bukan semua orang boleh buat. Macam Pak Ali kata tadi, 30 tahun Pak Ali no, buat roti canai pun tak boleh nak buat lagi roti terbang ni kalau tak ada ilmu, tak pergi belajar macam mana nak buat roti canai ni. Baik Pak Ali, jumlah tepung, jumlah bahan-bahan yang digunakan kan untuk buat roti canai satu hari ini, ambil berapa banyak Pak Ali? Tepung dia kan? Tepung dia tu kalau sebelum-sebelum ni saya tu sediakan dalam 35 kilo lah. 35 kilo yang sebelum-sebelum ni. Tapi sekarang ni dia biasalah, mungkin ekonomi sama kot. Saya sparekan 25 kilo. Satu kilo tepung 20 biji. Satu kilo tu 20 biji. Kali tengok lah. Kan banyak tu lah. Kita kata kalau 10 kilo tu dia dapat 200 biji. Kalau 35 kilo 750 biji lah. Banyak tu. Jadi 750 biji satu hari boleh disiapkan roti canai lah, itu antara anggarannya. 750, menu yang disediakan ada 89 menu. Jadi boleh kongsikan sikit menu-menu yang disediakan di tempat Pak Ali ni. Di antara menu-menu lah, di antara yang favorite orang-orang kawasan ni, yang selalunya kebanyakan roti tisu, murtabak. Murtabak ni berbagai-bagai. Murtabak ayam, murtabak daging, murtabak sardin, murtabak maggi, murtabak king. Dan roti canai pun berbagai-bagai. Di antaranya, tak payah sebutlah roti canai biasa tu. Dia ada roti canai bom, roti canai kaya, roti canai tisu. Dan berbagai-bagai lah. Yang terbaru sekali tu, nak kata baru tu tak baru juga. Lebih kurang kita kata setahun, dua tahun dah lah lebih kurang. Roti canai jagung, roti canai maggi. Dan berbagai-bagai lah. Kira yang mana yang nak main ke Perlis itu, jalan-jalan ke Perlis itu boleh singgah lah di kedai Pak Ali, roti canai terbang kawasan Berseri Perlis. Apa cerita pun, kalau ada nombor telefon boleh telefon, nak tanya location ke manakah. Yang lain tu bolehlah Google seperti biasa. Baik, terima kasih Pak Ali. Jadi tahun Melawat Perlis 2024-2025 ini antara salah satu tarikannya sebelum anda melawat kawasan-kawasan sekitar Berseri ini yang penuh dengan panorama yang indah. Saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Wan. Saya harap